Nih guys, gue udah nyampe di salah satu curug yang ada di wilayah Padarincang ini ya guys. Di sini banyak 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 banget nih curugnya nih. Ada curug Cimanggung, curug Kembar, curug Ciajeng, Lewi Putih, pokoknya banyak. Nah ini pintu masuk utamanya ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue di Raparapi Channel ya guys. Kali ini kita kembali berpetualang. Setelah beberapa hari gue off dulu karena gue kurang fit ya guys. Nah sekarang kita kembali berpetualang. Nah guys, ini jalannya lumayan terjal ya, turunan ini. Jadi tuh seperti yang dilihat ya, gue tekan rem terus, was rem jangan sampai dilepas karena kalau dilepas ini bisa bahaya. Karena ini jalannya turunan ya guys, tuh seperti itu lihat. Wah, ini bener-bener ekstrim banget. Ini kan habis musim hujan juga ya guys, jadi jalanannya rada-rada licin. Tuh guys, lihat. Wah. Buat kalian yang suka tantangan, ya boleh nih coba sini. Cuman gue nggak nyaranin ya, kalau buat kalian yang belum berpengalaman gitu, takutnya bablas langsung ke jurang ya guys. Ini gue lambat banget, ini lambat, sumpah ini lambat banget karena jalanan licin kayaknya habis diguyur hujan. Intinya kita harus tetap waspada, tetap hati-hati. Nah buat kalian yang mau ke curug ini, curug Lewi Putih, usahain ban motor kalian gak gundul ya guys. Ini ban motor gue ini rada gundul. Terus lagi periksa juga kanvas rem kendaraan Anda. Jadi begitu kita lagi main rem kayak gitu ya guys, kayak tadi turunan, kita tetap terkendali. Tuh itu jurang semua ya guys. Ini kendaraan ini nggak bisa ya kalau buat kendaraan roda 4. Bisa tapi ibaratnya itu pas-pasan banget ya. Jadi kalau ada kita berpaparasan sama kendaraan lain, ya otomatis salah satunya harus ada yang mengalah. Tapi kan buat mengalah itu kudu ada jalan pinggir ya, tepian gitu. Kalau nggak ada ya bahaya sih nih, turun kayak gini. Aduh. Nih guys, kita ngelewatin jembatan dulu nih.
Nah guys, ini kita rute ini ya mau menuju ke salah satu curug yang ada di daerah Padarincang ini ya guys. Ini jalanannya nih. Nah, dari sono itu, dari ke sono ya guys, kita udah bisa balik jalan ini ya guys. Itu tinggi banget, itu tinggi banget. Dan yang ini adalah rutenya ya, jadi ini bener-bener ekstrim ya guys. Ayo pak. Nah, kita terus lurus sono ya guys, ntar ya, ada bapak-bapak itu tuh. Ini sungai, salah satu yang ada di sini. Ini jembatannya. Jadi ini jembatan cukup buat motor doang ya guys. Kalau buat kendaraan roda 4 nggak bisa. Nah guys, gue adanya di atas jembatan ya. Jadi kanan kiri udah jurang. Tuh, itu udah jurang, belakang gue udah jurang. Ini sungai ya. Jadi ini masih asri tempatnya. Keren banget. Nah, perjalanan kita masih jauh. Gue belum ketemu curugnya ya, guys. Oke, ikutin terus perjalanan gue kali ini di salah satu curug yang ada di daerah Padarincang ini ya, guys. Entah curug apa yang bakal gue samperin, pokoknya yang jelas ikutin terus. Let's go. Nah, guys. Kita mau menuju Curug Lewi Putih ya guys. Ini adalah rutenya ini. Sebenarnya ini bisa sih masuk motor, cuman agak risih ya. Soalnya jalannya kan turun nih, turun banget. Terus lagi licin. Ini cukup bahaya buat kita yang nggak terbiasa ya guys.